Oh, kena lu anjir. Kena lu guys ya, kena lu anjir, hampir mati gue cuk. Oke, intinya di sini tanpa nge-lag, pokoknya tanpa patah-patah saat kita bermain game PUBG Mobile di HP Putri37 app. Request dari kalian semua tanpa nge-lag, pokoknya ini guys ya, bisa dimainkan di HP Oppo R37 app ini ya guys ya. Wih, gila, mantep banget cok. Yo, halo guys, what's up guys, welcome back with me again. Balik lagi guys ya di channel YouTube gue, Ngurah Darah Tutorial. Anjay. Oke guys ya, seperti biasa di sini gue bakalan bikin konten tutorial lagi. Seperti biasa, tutorial HP Oppo R37 app yang kalian tunggu-tunggukan ataupun yang kalian requestkan nih guys ya. Oke, nah untuk di video kali ini ada salah satu dari subscriber, aku disuruh untuk mencobai game PUBG Mobile guys ya, di HP kentang ataupun di HP Put37 app ya teman-teman ya. Oke, nah untuk yang berkomentar seperti gini guys ya, biar kalian tahu. Oke, nah kalian harus tonton aja video ini sampai selesai agar kalian itu tahu. Dan jangan lupa untuk di subscribe, like-nya agar aku tambah semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo R37 app ini guys ya. Oke, singkat video aja, kita langsung masuk aja ke inti videonya teman-teman ya. Oke, let's go. Nah guys ya, untuk di sini kita langsung coba aja memainkan game PUBG Mobile di HP Oppo 37 app. Nah, yang belum install ataupun yang belum download, kalian bisa download aja langsung di Play Store secara gratis teman-teman ya. Nah, untuk di sini aku udah selesai untuk pengunduhannya dan udah ada guys ya. Kalian bisa lihat sendiri coy. PUBG Mobile. Wah, gila sih. Ini HP kentang gue ini bukan HP kaleng-kaleng teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ada game Mobile Legend, Free Fire, FIFA dan PUBG Mobile. Wah, kenapa bisa nyimpan 4 game berat-berat guys ya sekaligus di HP kentang? Gimana caranya? Gimana triknya? Gue udah bikinin kontennya, tonton aja di video sebelumnya. Kalau kalian mau tahu lagi, nanti komen aja, gue bakalan bikin kontennya ya teman-teman ya. Oke, nah untuk di sini kita langsung buka aja untuk game PUBG Mobile-nya tersebut ya teman-teman ya. Let's go. Oke, nah untuk di game PUBG Mobile ini kalian hanya juga perlu settingannya guys ya, hanya perlu settingan dari grafik, dari resolusi ataupun dari maps-nya tersebut ya teman-teman ya, supaya kalian itu tidak mengalami yang bernama patah-patah, intinya nggak patah-patah dan juga nggak foreclose ya guys ya. Oke, ini game ini termasuk berat banget ya teman-teman ya untuk game PUBG Mobile. Oke, di sini siapa yang suka main game PUBG Mobile, kalian bisa komen aja di kolom komentar ya guys ya. Oke, di sini masih starting PUBG Mobile ya guys ya. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, di sini ada checking for updates ya guys ya. Oke. Nah, untuk di sini kita langsung masuk aja ya teman-teman ya ke dalam lobbynya biar cepet ya guys ya. Oke, let's go. Oke guys ya, di sini kita udah masuk di dalam lobby dari game PUBG Mobile ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya, wah gila sih. Oke, gak ada nge-lag patah-patah. Nah, untuk di sini sebelum kalian memainkan game PUBG Mobile-nya tersebut, di sini kalian hanya perlu settingannya guys ya. Nah, untuk di sini kita bakalan setting untuk dari grafiknya tersebut ya teman-teman ya. Nah, gimana caranya, cok? Mana settingannya? Oke, untuk menu settingnya klik aja setting. Oke, untuk di sini kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa masuk ke dalam graphics dan audio. Nah, untuk di sini kalian bisa lihat sendiri teman-teman ya. Untuk di sini game screen graphics. Oke, kalian bisa lihat sendiri, untuk di sini aku pakai smooth ya teman-teman ya. Kita ubah menjadi ke super smooth. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk di sini frame rate-nya di sini kita pakai low aja. Oke,
untuk style ataupun style mapnya di sini kita pakai yang colorful ya teman-teman ya, biar ada yang berwarna gitu ya guys ya. Dan segitu aja settingannya. Effects, kita masuk ke effects. Oke, efek saat kita mati cuman ya, saat kita kena. Oke, seperti gitu. Oke, untuk settingnya udah, dan kita bakalan memainkan langsung guys ya untuk gamenya tersebut di HP kentang ataupun di HP Put37F. Kita klik aja start langsung guys ya, biar cepet. Let's go. Oke, mudah-mudahan bisa dimainkan di HP kentang tanpa nge-lag ataupun tanpa patah-patah ya guys ya. Oke, di sini kita tunggu terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini agak cukup lama ya guys ya. Oke, di sini kita skip aja videonya biar langsung masuk ke dalam pertempuran dari game PUBG Mobile ya teman-teman ya. Oke, let's go. Oke guys ya, di sini kita udah langsung masuk di dalam pertempuran dari game PUBG Mobile ya teman-teman ya. Kita unfollow aja, kita jangan ikutin dia guys ya. Ngapain kita ikut dia, cok? Kita intinya main solo ya teman-teman ya, solo. Oke. Oke, kita turun aja di school ya guys ya. School. Oh gini caranya cok, biar cepet. Oke, gue baru paham aja. Soalnya lupa-lupa, kadang inget, kadang lupa main game PUBG Mobile teman-teman ya. Oke. Udah ada yang turun cok. Waduh susah banget. Ih nge-lag anjir. Nge-lag cok. Wih, tekan apa gue nih guys? Kenapa ada garang sih, cok? Batal. Anjir, salah tadi ya teman-teman ya. Tadi gue ketekan apa, cok? Tiba-tiba langsung keluar gitu ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri di sini kita udah masuk di dalam game PUBG Mobile-nya, dan kalian bisa lihat sendiri untuk tampilannya. Mantep, cok. Kita cari senjata aja nih, guys ya. Kita hanya cari senjata aja nih. Oke. Kalian bisa lihat sendiri. Is the mantap, cok. Waduh. Waduh, perang semua cuy, perang semua. Gue gak pakai apa-apa cuy, pakai tangan kosong aja anjay. Oke, di sini kita cari dulu senjatanya ya teman-teman ya. Oke, sabar. Wih, help me dia cuy. Aduh, tiarap anjay. Mana cok senjata? Aduh, ada musuh depan cok, ada musuh depan. Kena lu anjir guys ya, kena lu anjir, hampir mati gue cok. Ah, dapat senjata, kita buka aja langsung. Nice, mantap. Lootingnya cepat banget, cuk. Wih, gila sih. Oke. Oke, kita cari musuh ya, teman-teman ya. Gila sih, kadang-kadang nggak susah mainnya, cuk. Ini kenapa help me dia, cuk? Gue gak peduli anjay. Ini sih kayak gimana sih, beda banget ya guys ya, kayak game Free Fire. Oke, kita cari musuh terlebih dahulu, semoga ada musuh di sini. Oke, intinya di sini tanpa nge-lag, pokoknya tanpa patah-patah saat kita bermain game PUBG Mobile di HP Put37F. Request dari kalian semua, tanpa nge-lag pokoknya ini guys ya, bisa dimainkan di HP Oppo R37F ini ya guys ya. Wih gila, mantep banget cok.
Oke. Untuk video kali ini gue cukupin saja sampai segini. Thank you buat kalian semua. Intinya tanpa nge-lag, pokoknya ini worth it banget di HP kentang ya teman-teman ya. Oke, thank you buat kalian semua. Jangan lupa di-subscribe agar aku tambah semangat lagi bikin konten buat kalian semua bagi pengguna HP Oppo 37 app ini guys ya. Oke, dan kita akan bertemu lagi di next 2 video ya teman-teman ya. Oke, let's go.